Ketemu lagi dengan saya, Gun-Gun Misbah Gunawan, dalam pembelajaran sejarah. Hari ini kita akan membahas materi manusia purba di Indonesia. Jenis manusia purba di Indonesia. Yang pertama, Meganthropus. Jenis manusia purba yang ditemukan di Indonesia yang berjenis Meganthropus yaitu Meganthropus paleojapanicus. Meganthropus paleojapanicus berasal dari kata mega yang berarti besar, paleo yang berarti tua, dan java yang berarti Jawa. Artinya, Meganthropus paleojapanicus yaitu manusia besar atau manusia raksasa yang diperkirakan manusia pertama yang hidup di Pulau Jawa. Meganthropus diketemukan di Sangiran pada lapisan Pleistosen bawah pada tahun 1941 oleh von Koenigswald. Ciri-ciri Meganthropus: 1. Badan yang tegap. 2. Pada bagian belakang kepala terdapat tonjolan yang tajam. 3. Tulang pipi tebal. Kening menonjol dengan sangat mencolok. 4. Dagu belum terbentuk. 5. Rahang yang kuat dan gerahamnya besar dan memiliki otot kunyah yang sangat kuat. 6. Diperkirakan makanan jenis manusia ini adalah tumbuh-tumbuhan. 7. Masa hidupnya diperkirakan pada zaman Pleistosen awal antara 2 hingga 1 juta tahun yang lalu. Yang kedua yaitu Pithecanthropus. Fosil jenis Pithecanthropus paling banyak ditemukan di Indonesia, sehingga dapat dikatakan bahwa kala Pleistosen di Indonesia didominasi oleh manusia Pithecanthropus. Pithecanthropus hidup di kala Pleistosen awal, tengah, dan akhir. Sisa-sisanya dapat ditemukan di Mojokerto, Kedung Brubus, Trinil, Sangiran, Sambung Macan, dan Ngandong. Hidupnya di lembah-lembah atau di kaki pegunungan dekat perairan darat di Jawa Tengah dan Jawa Timur, yang mungkin merupakan padang rumput dengan pohon-pohon yang jarang. Pithecanthropus mempunyai ciri-ciri antara lain. 1. Tinggi tubuh berkisar antara 165 sampai 180 cm dengan badan dan anggota badan yang tegap, tetapi tidak setegap Meganthropus. 2. Alat pengunyahnya juga tidak sehebat Meganthropus. 3. Dagu belum ada dan hidungnya lebar. 4. Volume otaknya berkisar antara 750 sampai 1300 cc. 5. Pithecanthropus hidup antara 2 juta sampai 200 ribu tahun yang lalu. Jenis-jenis Pithecanthropus yang ditemukan di Indonesia. 1. Pithecanthropus mojokertensis, artinya manusia kera dari Mojokerto, ditemukan oleh von Koenigswald di Mojokerto tahun 1936 pada lapisan Pleistosen bawah. 2. Pithecanthropus robustus, artinya manusia kera yang perkasa, ditemukan oleh von Koenigswald dan F. Weidenreich pada tahun 1939 ada pada lapisan Pleistosen tengah di lembah Bengawan Solo, Sangiran, Jawa Tengah. 3. Pithecanthropus erectus, dari kata pithecos artinya kera dan erectus berdiri tegak, atau manusia kera berjalan tegak. Artinya, manusia kera yang berjalan tegak ditemukan oleh Eugène Dubois pada tahun 1890 di Kedung Brubus, Trinil, Ngawi di tepi sungai Bengawan Solo yang ada pada lapisan Pleistosen tengah. Jenis manusia ini mempunyai isi atau volume otak kurang lebih 900 cc. Duduk kepalanya di atas leher, tulang keningnya menonjol ke muka, bagian hidung bergandeng menjadi satu. Ciri-ciri lainnya, tulang dahinya lurus ke belakang, tulang kakinya sudah cukup besar, gerahamnya masih besar, tingginya berkisar antara 165 sampai 170 cm, dan berat badannya sekitar 100 kg. Yang ketiga, yaitu jenis Homo. Manusia Homo berasal dari lapisan Pleistosen atas, lebih muda dari jenis manusia sebelumnya. Homo mempunyai ciri-ciri sebagai berikut. 1. Isi otaknya antara 1000 sampai 1200 cc dengan rata-rata 1350 sampai 1450 cc. Tinggi tubuhnya juga bervariasi antara 130 sampai 150 cm.
3. Beratnya antara 30 sampai 150 kg. 4. Otaknya lebih berkembang, terutama kulit otaknya. 5. Bagian belakang tengkorak juga membulat dan tinggi. Otak kecilnya sudah berkembang dan otot-otot tengkuk sudah banyak mengalami reduksi. Ini disebabkan oleh alat pengunyahnya yang menyusut lebih lanjut, gigi mengecil, demikian pula rahangnya. 6. Otot-otot kunyahnya dan muka tidak begitu menonjol lagi ke depan. 7. Letak tengkorak di atas tulang belakang sudah lebih seimbang. 8. Berjalan dan berdiri lebih sempurna dan koordinasi otot sudah jauh lebih sempurna. Jenis manusia homo. 1. Manusia wajak, Homo wajakensis. Ditemukan oleh B.D. Reishouten pada tahun 1889 di dekat Tulung Agung, Jawa Timur. Ciri-cirinya antara lain, 1. Jenis manusia purba ini tinggi tubuhnya antara 130 sampai 210 cm. 2. Berat badannya kurang lebih 30 sampai 150 kg. 3. Mukanya lebar, mulutnya masih menonjol, dahinya masih menonjol, walaupun tidak seperti Pithecanthropus. 4. Manusia ini hidup antara 25.000 sampai dengan 40.000 tahun yang lalu. Yang kedua, manusia liang bua. Manusia liang bua ditemukan oleh Peter Brown dan Mike J. Morwood pada bulan September 2003, kemudian diberi nama Homo floresiensis, sesuai dengan tempat ditemukannya fosil manusia liang bua. Liang bua, bila diartikan secara harfiah, merupakan sebuah gua yang dingin. Ciri-cirinya antara lain, 1. Manusia liang bua mempunyai ciri tengkorak yang panjang dan rendah, berukuran kecil, dengan volume otak kurang lebih 380 cm. Kapasitas kranial tersebut berada jauh di bawah Homo erectus, 1000 cc, manusia modern Homo sapiens, 1400 cc, dan bahkan berada di bawah volume otak simpanse, 450 cc. Yang kedua, berasal dari masa akhir masa Pleistosen. Yang ketiga, Homo soloensis, artinya manusia dari Solo, ditemukan di daerah Ngandong, lembah Sungai Bengawan Solo, oleh von Koenigswald pada tahun 1931 sampai 1934. Demikian materi untuk hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.